Hey guys, assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. So hari ni konten kita akan santai-santai je. Nina ada terjumpa satu thread dekat Twitter yang mengisahkan tentang jin. Bukan, maksudnya yang mengisahkan tentang orang yang kena rasuk dengan jin. Mungkin video tu berasal daripada TikTok. Jadi Nina tak tahu tu video apa. Mungkin video orang kena rasuk lah apa kan. Jadi biasanya kalau orang yang kena rasuk ni kan, yang macam kena sampuk dengan jin ni, dia selalu cakap benda yang bukan-bukan. Biasanya tuan badan memang tak akan sedar apa yang dia kata. Dan masa orang tengah merasa racau tu kan, bukan diorang yang cakap tau, tapi adalah jin dalam badan diorang. So adalah dekat sini, jadi track dia pasal orang yang kena sampuk. Lepas tu, orang tu cakap benda yang kelakar. Korang faham tak? Maksudnya jin tu kelakar. Nina ada jugalah baca a few. Tapi macam, okay, Nina macam nak share dengan korang. Macam lawak juga. Even sebenarnya benda tu macam kena seram sikit lah. Macam bukan kena seram, benda tu macam creepy juga kan. Orang kena sampuk, lepas tu dia macam racau dan cakap benda yang bukan-bukan. Tapi track kali ni, diorang menceritakan pengalaman diorang yang kena sergah dengan orang yang kena sampuk atau kena tegur dengan orang yang kena sampuk. So without wasting any time, let's get start. Caption orang, jin punya lawak ni another level, okay? Ada salah satu komen daripada Anshato, dia kata, aku pernah papah kawan aku yang kena rasuk. Lepas tu jin tu cakap, tak padan dengan pendek. Okay, jin pun pada body shaming, okay guys. Okay, next. Okay, yang seterusnya ni dari anak monyet. Anak monyet? Okay, kawan aku tengah meracau-racau. Tudung dah ke depan nak tercabut. Tiba-tiba jin tu kata, jaga aurat dia. Haha, dia yang kacau, dia yang kek. Dia yang cari pasal jin tu kan. Tapi disebabkan perempuan tu macam dah nak tercabut tudung, nak nampak aurat dia, dia pun kata, jaga tudung dia. Okay, next. Daripada Putri, my friend pernah kena. Lepas tu ustaz tanyalah jin tu, awak dari mana? Dari Indonesia. Okay, jin tu kata dari Indonesia. Ustaz tanya lagi, datang sini nak apa? Asia. Jadi, okay, maksudnya mungkin dia tumpang someone. Yelah, jin ni kan kita tak nampak. Mungkin dia tumpang someone dulu. Lepas tu, dia naik Asia. Orang tu mungkin daripada Indonesia nak balik ke Malaysia. Dia pun tumpang lah orang tu. Orang bayar mahal, connect free je kan? Okay, next. Okay, yang seterusnya daripada Setepek Maggie. Setepek Maggie, okay. Weh, aku pernah kena sound dengan jin. Member kena rasuk and then member lain pegang lah member kena rasuk tu. Lepas tu aku suruh mengucap la ilaha illallah. And then jin tu cakap, diamlah, kau pun tak sembahyang. Start hari tu semua roommate aku jaga solat. Aduh, kena setempek kau dengan jin. Alright. Okay, yang seterusnya daripada Muhammad Dizul Fefri. Okay, dia kata, orang yang rawat dekat rumah nenek aku dulu kena rasuk. Lepas tu dia katalah dia nak kat suami perempuan yang dirasuk tu. Lepas tu mak aku tanya, kebetulan dia ada dekat situ. Kenapa? Kau kacau laki dia? Kau cantik sangat ke? Lepas tu dia jawab, cantiklah dari kau. Jawab kau eh. Daripada alamat tulisan dia, Tina, okay. Alright, aku follow mak aku berubat. Lepas tu aku tengok sekeliling orang yang kena rasuk. Sampai dekat seorang abang badan besar macam balon. Kenapa nak sama kakak balon? Oh shit. Okay, terus dia tunduk je, tapi badan dia gerak-gerak macam zikir. Macam comel lah, aku tersengih lah tengok. Padahal dia tak pandang aku pun. Tiba-tiba dia cakap, suka ye, sambil senyum-senyum. Lol, gatal. Okay, walaupun kita fizikal nampak abang tu tunduk, tapi dia kan cik, dia mestilah ada power something yang kita tak tahu yang nampak. Kalau aku rasa seram dekat situ. Okay, yang ni seterusnya. Okay, daripada Diana Hisham. Dulu dekat school, ada scene yang kena rasuk. Boleh pula time ustaz baca-baca surah tu, dia cengkam slow ustaz sambil cakap, aku nak telur. Aku tergelak. Hush! Apa ni? Ucah! Okay, next. Okay, yang ni daripada Sabihah alias cikgu yang berubat junior kena rasuk waktu tu. Tanya dia, kenapa tak pilih aku? Dia jawab, tak mau, dia jahat. Jujur. Okay, next. Daripada Baby Angel. Baby Angel. Ipar aku berubat, kita orang pasang TV and then jin duduk depan TV cakap tempat kita orang tak ada macam ni. Aku tak tahulah aku patut rasa kesian ke, aku patut rasa takut. Tapi korang bayangkan eh, kalau jin tempat dia ada TV, ada kereta, mesti lagi canggih dari kita kan? Okay, next. Yang ni daripada Young Lady. Alright. Makcik saudara I masa dia tengah berubat, ustaz tu suruh dia peluk Islam dan pergi Madinah. Lepas tu jin tu cakap, kenapa nak pergi Madinah? Baik pergi Chowkit. Hey, another level betul dia ni. Another level. Okay, next. Okay, yang seterusnya dari, okay, tak ada nama, dia titik je nama dia. Okay, I pernah pergi berubat. Tapi sebelum turn I, ada seorang makcik ni berubat dulu. And benda tu cakap sambil tunjuk aku, ish, yang kat budak tu lagi besar, jangan dekat dengan aku, takut. Aku tak tahu nak nangis ke, nak takut ke, nak gelak masa tu. Mak, korang bayangkan korang dekat tempat dia. Korang pun kena ada something jugalah yang mengacau korang. Tapi ada jin lain yang lagi takut dengan korang. Nina pun tak tahu apa yang Nina patut rasa pada masa tu. Okay, seterusnya daripada
anime addict. Aku pernah bawa budak kena rasuk dekat surau. Sampai surau, kita orang tutup pintu. Then tiba-tiba budak kena rasuk tu bangun dan buka pintu. Lepas tu dia kata, "Mailah masuk, dalam ni banyak je lagi budak. Korang boleh pilih mana budak korang suka." Aku terus bangun ambil budak tu dan ikat dia. Nah, maksudnya dia pergi keluar, dia panggil kaum-kaum kerabat dia, "Meh masuk, meh masuk. Ramai ni budak, korang pilih korang nak." Dia ingat dia cuci ikan ke? Aduh, okay next. Daripada Hana, member aku kena rasuk, dia jegikan biji mata. Lepas tu aku jegikan balik. Lepas tu dia gelak weh, dan macam tengah main pula. Orang lain sibuk baca-baca surah. Macam tak lu je dekat dia. Daripada Mama Dampia, pernah sekali mertua aku kena rasuk. Dia siap cakap dekat anak saudara dia, masa tu tingkatan satu lah anak dia tu, okay, "Apa sah tak rakam, letak dalam TikTok." Korang nampak tau, dia macam lagi up to date tau dengan benda-benda yang latest. Aduh. Alright, yang seterusnya dari Chah. Okay, teringat pula dulu pernah berubat. Lepas tu ustaz tu tanya, "Kenapa kacau budak ni? Kenapa tak balik tempat sendiri?" Lepas tu benda tu cakap, "Boring." Jadi tempat dia lagi boring berbanding dekat dunia kita, tahu tak? Yelah, dah TV pun tak ada kat tempat diorang kan. Of course ada boring. Okay, seterusnya daripada Sarah Ming 1209. Okay, ustaz suruh baca ayat kursi dan jin tu baca sampai habis. Dan betul pula tu, ustaz cakap, "Hang pandai no?" Dia cakap, "Hang baru tahu ke?" Yelah, macam kita tahu kan, jin ni sebenarnya dia hidup lagi lama daripada kita. Dah beratus-ratus tahun, dah lama dia hidup daripada kita. Tapi kadang-kadang diorang ni memang suka kacau pun kan. Biasalah, kerja diorang. Okay, next. Daripada Anne, "I took antidepressants and tak beritahu kat my family langsung. Tiba-tiba benda tu suruh my family check bag I sebab ada ubat. Dia cakap I sakit otak." Aku tiba. Okay, yang seterusnya. Wow, sebenarnya banyak sangat tau komen-komen yang kelakar ni. Tapi kita baca je. Okay, daripada Renor, "Masa sekolah dulu, roommate kena rasuk. Masa tu blackout, elektrik tak ada. Aku tengah sakit perut nak berak. Aku tahan lah takut sebab toilet hujung blok. Boleh pula jin tu cakap, 'Yang berdiri dekat pintu tu, gila berak dulu. Kalau tak tahan sangat.' Ya Allah, malu aku." Tak cover langsung tu je ni. Aduh, ya Allah. Okay guys, in case korang dengar bunyi bising-bising, rumah depan Nina ada renovation sikit. Macam biasalah. Okay, masalah yang sama selalu terjadi kan. Okay, yang seterusnya daripada Milik, "Jin tu minta jamu pulut kuning sebab lapar. Lepas tu mak saudara aku dengan spontannya pergi jawab, 'Tak ada, tapi pisang goreng ada. Dia tak naknya sebab kolesterol tinggi.'" Memiling kau kan? Alah. Okay, next daripada Ri, "Pernah sekali ada orang berubat dekat surau. Lepas tu dia tanya jin tu, 'Kau datang dari mana? Atas pokok ke?' Lepas tu dia jawab, 'Hello, tak ada kelas lah atas pokok.'" Yang ni daripada Shiraz. Okay, "Kawan aku kena rasuk. Lepas tu aku nangis. Tiba-tiba benda dalam kawan aku tu lap air mata aku, cakap, 'Jangan nangis.'" Oh, sweet. Okay, yang ni the last one daripada Ika Ahmad Hashim. Dia kata, "Salah seorang budak yang my mom ajar mengaji kena rasuk. Masa ayah dia datang tu, jin tu tanya, 'Ni siapa?' Ayah budak tu kenalkanlah diri dia. And then jin tu cakap, 'Kenapa ayah dia buruk sangat?' Dia suka budak tu sebab budak tu cantik, tapi dia tak boleh terima ayah budak tu buruk." Ya Allah, astagfirullahalazim. Jahatlah, tak baik tu. Ya Allah, beraya mata dikendam. Okay guys, itu sajalah apa komen-komen yang kelakar yang hari ni yang boleh menceriakan hari kita. Korang jangan sedih-sedih sebab kita nak beraya tak lama lagi, okay? Kena happy go lucky. Dan kalau korang suka konten-konten macam ni, baca komen-komen orang yang lawak ke apa, korang just komen dekat bawah. Mungkin kalau Raja nanti adalah kod part 2 ke part 3, kita carilah komen-komen yang lawak yang boleh menghiburkan kita, okay? Dan kalau korang suka video Nina, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen juga. Dan follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye, assalamualaikum.